Menyikapi kelangkaan tabung oksigen di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jabar akhirnya mendistribusikan ratusan tabung oksigen ke posko-posko di kabupaten kota. Salah satunya Kota Bandung yang berencana akan menyiapkan 1.000 tabung oksigen bagi warga yang terinfeksi virus corona dan membutuhkan oksigen. Karena mengalami defisit 300-an ton tabung oksigen per hari, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyiapkan suplai tabung oksigen dari berbagai kota di Indonesia, diantaranya Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, melalui PT Migas Hulu dan Jasa Sarana. Tak hanya itu, ada pula suplai 1.500 tabung oksigen dari Singapura. Pihaknya pun tengah menghitung untuk upaya peminjaman tabung oksigen bagi masyarakat yang sedang isolasi mandiri dan membutuhkan oksigen. Hal tersebut karena 70-80% pasien COVID-19 di Jabar melakukan isolasi mandiri. Nantinya masyarakat bisa mendapatkan oksigen gratis dengan melihat data tempat pengisian ulangnya melalui aplikasi Picobar. Sekarang manajemen peminjaman tabung oksigen termasuk nanti siang kita launching daftar lokasi pengisian oksigen ulang supaya warga kalau lagi bingung cukup ke Picobar nanti bisa melihat database di mana pengisian oksigen di seluruh Jawa Barat. Nah, sementara itu Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel menyatakan kebutuhan Kota Bandung akan oksigen sangat banyak. Dirinya pun bersyukur mendapatkan bantuan 7 tabung oksigen Rabu ini dan 10 lainnya Sabtu lalu dari Pemprov Jabar. Pihaknya pun tengah membahas anggaran APBD untuk pengadaan 1.000 tabung oksigen. Hari ini 7, Sabtu 10. Sabtu 10 nanti insya Allah. Sabtu kemarin sudah 10. Nanti selanjutnya mungkin jatah berapa gitu sih Pak? Dan kita pun insya Allah secara keberpihakan APBD, ya kita sedang dibahas insya Allah. Ya. Kita persiapan juga 1.000 ya. Menurut Direktur PT Jasa Sarana, Hanif Mantik, setidaknya 500 tabung oksigen besar dan 100 tabung oksigen kecil didistribusikan ke posko oksigen di seluruh kabupaten kota di Jabar sejak Selasa kemarin. Pendistribusian sudah dimulai pekan lalu, terutama untuk rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan. Hanif pun menyatakan saat ini harga tabung oksigen mengalami lonjakan, yaitu tabung kecil dari 800 ribuan menjadi 1,3 juta rupiah, dan tabung besar menjadi 2,9 juta rupiah per tabungnya. Jadi rencananya gini, ini kan posko Jawa Barat ya. Nanti posko Jawa Barat akan mengirim ke posko kota kabupaten. Nanti diterima nih oleh posko kota kabupaten, lalu kemudian disalurkan kembali ke kota kabupaten, ke masing-masing rumah sakit yang membutuhkan, karena mereka yang lebih tahu ya di daerah ya. Diharapkan jika sudah mendapatkan bantuan tabung oksigen dan sembuh dari COVID-19, masyarakat menyumbang pakaikan tabung tersebut ke warga lainnya yang membutuhkan dengan koordinasi kepala daerah setempat. Budi Hartati, Bandung TV.